Ini semua kostum teman-teman. Kostum tuh Halloween juga ada. Ya, Cikman. Cikman, wih. Kumihai. Oh. Itu harganya sampai 50-an gitu ya, 44 euro 99 sen. Itu ini kayak baju-baju zaman dulu ya. Kita lagi di TK Maxx teman-teman. Kalian mau nikah? Tadi aku belanja di TK Maxx teman-teman. Aku ada beli dua sepatu cantik-cantik. Ini ukuran 38-nya. Sama ini lagi. Lumayan murah teman-teman. Ini 35 euro. Sama ini berapa ya? 29 euro gitu. Ukuran 38. Di sana tadi sangat banyak orang, jadi aku nggak bisa videoin. Tuh sangat bagus teman-teman. Ini sudah aku pakai, begitu tadi dibeli. Terus aku ganti di taman, ini nomornya aja masih ada. Jadi ini tadi sudah aku pakai. Beli barang-barang itu aku nggak tergantung sama merek teman-teman. Yang penting sepatunya cantik, nyaman dipakai, udah merek apapun nggak masalah. Ini merek aku nggak pernah dengar teman-teman. Ini ada ditulis Marco Toji gitu ya. Aku nggak tahu ini, nggak pernah dengar ini merek. Kalau yang ini ada Ajare. Ah terserahlah mau merek apapun. Yang penting bagus ya kan teman-teman. Sekarang kita mau lanjut teman-teman, mau pergi ke museum mobil BMW. Di sana banyak dipajang mobil-mobil keluaran terbaru dari BMW gitu teman-teman. Si Mihael udah dari kemarin-kemarin itu mau pergi ke sana, jadi ikutin kita ya. Kita sekarang lagi di Marienplatz München teman-teman. Di sini sangat banyak orang, banyak turis juga. Karena di sini sekalian juga kayak Einkaufszentrum, pusatnya perbelanjaan juga di sini teman-teman. Itu makanya sangat banyak orang. Cantik ya Boru, itu ada bunga-bunga. Dulu itu bunga-bunga tidak ada. Sini itu pusatnya toko-toko belanja baju dan semua macam-macam ada di sini teman-teman. Kita rencananya mau beli baju si Monica teman-teman, atau beli peralatan sekolah dia, malah ke tempat mainan melipir. Ayo kita cari bajumu ya. Oh dinosauria, itu ada dinosauria. Yeah. Dinosauria Monica, mama bikin foto. Monica. Sayangnya si Mihail sama bapaknya, jadi nggak bisa datang ke sini teman-teman. Kalau dia lihat rumah-rumah seperti ini, oh dia pasti sangat suka. Buku bacaan Mia and Me, satunya 1 euro 99 sen teman-teman. Kalau yang kecil dia 1 euro. Du kannst zwei haben. Willst du hast du noch nicht gelesen? Pati mama mau bikin itu. Bisa lu noh nih kelisin sayang? Ich hab nicht gelesen, aber ich hab das im Fernseher geguckt. Ach so. Alle. Ja? Bist du kurz schauen so? Bist du kurz schauen? Monica bentar lagi masuk kelas 5 teman-teman, jadi dia suka rangseling yang kayak gini. Berapa ini satu baru? Kita lihat dulu harganya. Enggak ada. 80 euro 79 teman-teman. 80 euro lah ya. Basteng?
hari ya. Iya, di sini semua cantik-cantik. Sama-sama, Mama. Ya. Sul Rancen. Ah, top model, dia suka yang bagian model-model ini semua, ada majalahnya teman-teman, namanya Top Model ya. So iya, wow, di sini banyak mobil BMW teman-teman. Kita pergi ke sana lagi ya. Di sini semua mobil-mobil baru BMW teman-teman. Ada yang lama sih, yang sudah tua, tapi itu ada di museum gitu ya. Di sini nggak ada. Oh, ini warna sayur bayam. Oh, Mikhail sama dia di sekelainnya. Ini sangat kecil teman-teman. Iya, ini mungkin hanya sebagai pajangan ya. Mikli. Elektris, sudah semua ya? Elektris sudah semua ya? Ini lagi teman-teman, aku tidak tahu banyak mengenai mobil sih teman-teman ya. Tapi ini anak sama suami mereka itu sangat suka mobil-mobil gitu, apalagi si Mikhail. Ini warna biru, di sana masih banyak lagi, kita tunggu Sami dulu. Wah, ini mobil masa depan teman-teman. Ini mobil beneran nggak sih? Oh, itu banyak aja masih ditaruh, masih dibungkus gitu. Ini mobilnya baru semua teman-teman. Ini kayak mobil polisi Jerman kayaknya, dari warnanya. Gak ada harga teman-teman ditaruh di sini. Oh iya ya, pantas. Ini kan cuman kayak apa ya, di pajang gitu, lupa namanya juga museum ya, jadi tidak ada harga. Dalamannya seperti ini teman-teman, sengaja dibuka biar pengunjung bisa lihat. Ini ada sepeda di atasnya. Orang Jerman itu teman-teman kalau pergi liburan selalu bawa sepeda seperti ini, ditaruh di atas gitu ya. Di dalam museum ini juga ada toko-toko baju. Ini tokonya teman-teman. Tuh ada helm. Ada peralatan golf di situ. Sama ini baju-baju ada ditulis motorsport gitu ya. Banyakan yang hijau mobilnya. Itu dalamannya luas teman-teman. Ini udah kayak sofa di dalam. Kayak gini dalamnya teman-teman. Ini mobilnya keren teman-teman. Kalau ada cahaya gitu, itu mobilnya di luar ada kayak garis-garis bintang-bintang gitu. Ini BMW baru.
Halo Boru, kita beli yang mana Boru? Gaya beli yang mana? Ah, motoran. Kita pergi lihat yang lain ya. Kita sekarang menuju sepeda motor merek BMW teman-teman ya. Ini sepeda motor BMW-nya tidak banyak teman-teman, sedikit aja. Bisa dinaikin. Ini patung-patungnya sama helmnya. Batikos ya. Di sini juga masih ada koleksi sepeda motornya teman-teman. Ini dia keren-keren merek BMW gitu ya. Bisa dinaikin sama anak-anak juga tuh, dinaikin tuh. Sekarang kita mau pulang teman-teman. Tengok BMW Velvet itu kayak world gitu ya, dunianya BMW gitu teman-teman. Jadi ini dia museumnya, museum mobil sama sepeda motor yang keren-keren gitu teman-teman. Di situ tadi parkir semua mobil-mobil barunya. Kita gratis masuk ke sini teman-teman, nggak perlu bayar-bayar tiket teman-teman. Ini mobil-mobil. Ada tahunnya, ini dibangun kali tahun 72 gitu ya. 50 years of empower. Apa ini empower? Kurang tahu teman-teman. Karena ini bagian mobil-mobil kali ya, makanya banyak cowok-cowok bikin foto, bikin video di sini teman-teman. Kita ini udah 7:30 di sini, itu makanya lumayan agak sepi.